Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Kali ini kita akan melakukan JR Cell ke-27. Alhamdulillah udah ke-27, udah lumayan banyak kaktus yang udah keluar di JR Cell kali ini. Nah teman-teman, ini khusus indukan ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini banyak banget. Ini aku lupa ID-nya apa. Ini LB Ori, cakep banget nih. Nanti ada banyak, ada hybrid juga, warnanya ada sepia, ada kristal juga, kristalnya ada dua, ini yang besar, ini yang sedang. Ini besar harus pindah pot ke pot 10 atau 12 cm nih teman-teman. Cakep-cakep, ada double head starfire juga nih, hybridnya cakep-cakep. Ini juga cakep-cakep, anakannya udah siap di potel tuh yang besar. Oke, ini juga starfire juga, anakannya cakep-cakep udah siap di potel nih. Ada Tiluk Setling ya. Ini juga, kalau ini dari potelan nih, Tiluknya udah besar juga nih. Nah sebelum kita mulai ini teman-teman, nanti kita umumin pemenang dari tebak ID nih. Nanti ada dua pemenang, dapat per orang itu dapat 150 biji ya. Dan aku tambahin LB Varigata, jadi ada dua gift ya dari aku, selain biji dapat kaktus LB Varigata. Nanti pemenangnya harap kirim ke WA dan screenshot akunnya. Oke, gitu aja. Dan sebelumnya nggak lupa nanti kalian yang order ini ya teman-teman ya, yang order ini minimal 1 juta, nanti kalian berhak memilih ada 4 free ya. 1 juta dapat ini teman-teman, paketan ini ya. Dua paketan nih, kalian bebas milih. Yang pertama kalian bebas milih bonusnya mau yang mana. Ini bonusnya nggak mulus ya. Tuh ada kerak dikit-dikit. Ini juga ada kerak di bawah, cuma aman ya. Nih, ini juga ada kerak. Ya cuma permasalahan kerak yang jumbo-jumbo. Kalau ini mulus, cuma farnya nggak rata gitu aja. Nih di sini ada full, ada bloknya ya. Cuma anaknya cakep-cakep nih teman-teman. Nih buat bonus, sekelas bonus ini anaknya, aduh cakep. Nih ada dua. Nih jadi nanti kalau kalian beli 2 juta berarti kalian berhak beli apa? Berhak pilih 2 paket ya teman-teman ya. Misalnya ini sama ini gitu. Berlaku kelipatannya, kalau kalian beli 4 juta berarti ini diborong semua. Gitu aja. Tuh lumayan ya teman-teman nih, anaknya nih cakep. Ini juga tuh. Ya, walaupun ada kerak di situ tuh, teman-teman lihat di bawah. Ini tuh karena dulu banyak anaknya ya. Jadi di sini tuh lembab. Di sini anaknya sebelum aku potel di sini tuh lembab. Jadi keluar keraknya gitu. Karena lembab ya kerak tuh biasanya. Tapi ini anaknya udah ajib. Ini LB-nya itu duri 1 ya teman-teman ya. Enggak 2, enggak 3. Duri 1 udah nih indukannya. Ini juga nih farnya rata, cakep nih. Cuma ya ada kerak juga. Ya namanya bonusan ya. Cuma kalian lihat juga nih. Ini adalah Cubiformis ya. Hybrid. Jadi ini silangan dari Pisiodolitos hybrid X Pisiodolitos Cubiformis. Ini ada free-nya apa namanya? Lopopora juga nih. Cuma aku lost ID yang ini. Cuma ini kalau nggak Frici, ya Tagai atau ya itulah ya yang teman-teman bisa lihat. Aku lupa soalnya ini lost ID, ID-nya hilang. Cuma ini yang mahal nih teman-teman, cakep. Tuh warnanya itu white ya. Kalau nggak ya white ya teman-teman. Super white kalau nggak, aku lupa itu. Makanya aku kasih bonus aja nih. Kalau kalian beruntung, wah cakep nih. Nih juga ini LB hybrid ya. Nih bonusnya cakep nih. Nih. Nanti kalian berhak milih yang mana yang kalian inginkan. Tapi yang pertama ya teman-teman yang berhak memilih salah satu. Nanti kalau kalian ordernya biasanya 3 hari ke belakang biasanya sisa-sisa aja, tapi cakep-cakep kok sisa-sisa. Oke. Sebelum kita mulai ya ke ini, kita intro terlebih dahulu. Intro.
Kalau kalian pecinta tanaman, kalau kalian bingung cari perlengkapan berkebun yang pro dan kualitas terbaik, silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Oke, langsung aja ya. Nih, ini adalah kaktus yang kemarin untuk tebak ID ya. Untuk tebak ID, nanti kita bacakan juga nih. Sebentar aku buka YouTube-nya. Aku bacakan teman-teman tuh komen apa sih dan mereka nebak apa aja ya. Kita buka dulu bentar. Teman-teman yang mau lihat silahkan buka di berandanya Jogja Gurun terus pilih short ya. Di situ ada tagline-nya giveaway. Nih, bentar. Nih. Yang ini teman-teman. Kita mute dulu. Nah, kita baca komentarnya aja. Di sini nih, ini berarti udah 1 minggu ya, 8 hari yang lalu. Dan 3 hari yang lalu tuh udah close. Di sini kita baca satu-satu. Ini ada Kak Danang Widianarko ya, Widianarko. Itu Pak Papaya. Papaya itu ya hampir sih, hampir serius, hampir mirip. Kak Teguh Saryanto, Nova juga lebih bisa juga sih, bisa cuma beda. Semua ini hampir sih. Mereka tuh teliti juga ternyata. Pis-pis ini jauh banget. Kalau teman-teman yang pernah lihat review pis-pisku atau di GR Sale berapa gitu, aku jual pis-pis juga, beda jauh ya teman-teman. Sayangnya di sini tuh sold out, nggak ada lagi barangnya, jadi aku nggak bisa nunjukin. Jadi pemenang siapa? Ini pis-pis tuh Kak Jovia Pascal. Nah ini Kak Teguh tadi Nova. Oh ya nih Kak Jovia Pascal ini. Dikira itu akunku ya, akunku sendiri, karena dia yang pertama chat sama orang yang sama. Karena apa aku nggak tahu, mungkin karena dikira akunku sepi, terus dia ngejudge bahwa Jovial Pascal itu akunku sendiri buat rame-rame. Berarti di sini tuh dikira tuh akunku semua, yang enggak ya teman-teman ya. Silakan kalau orangnya nonton silakan di chatting semuanya nih kalau nggak percaya. Mana ada aku bikin akun kayak gini. Banyak lagi, gak sempet lah. Dan ini akun aku JR Sale itu, JR Sale Jogja Gurun itu 2019 ya aku buatnya, teman-teman bisa cek sendiri. Itu tuh 2019 aku buatnya. Ditentang ya teman-teman, about atau apalah itu. Di kalau misalnya kalian cek di Jogja Gurun nih 2019, sedangkan Jovial Pascal itu 2012. Nah, orang yang bully aku kayaknya nggak riset deh, dia asal jeplak aja. Aduh, kebuka lagi kan. Nah, itulah ya. Sedikit pembukaan dari aku. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, mungkin dia nggak tahu aja. Terus Kak Permadi Harijono. Nih, dia... dia cuma tanya jadinya pemenangnya siapa nih. Oke, hari ini ya Kak ya. Ini ada Gymnocalycium Cin kaktus. Aduh, aku nggak punya ini Kak Rudi. Aku nggak punya, belum punya sama sekali jenis ini. Terus Kak Marco, Kak Marco ini Gymnocalycium Yanovici Sepia B 3 cm. Oh, ini mendekati, serius teman-teman. Ini ID-nya mendekati, cuma bukan ini ID-nya. Ini Nathan Christine ya, Christian ya. Road beer 4,2 cm. Aduh, beda banget Kak ya. Aku belum nunjukin kayaknya yang root beer. Belum sempat. Ini yang root beer Kak ya. Nih. Ini yang root beer seperti ini. Oke. Itu root beer Kak ya. Stevianto. Sepia B ini juga. Aduh, mendekati, cuma ID-nya bukan ini. Jadi kalian udah tau lah ya adinya apa. Kak Gina, iya telat Kak satu hari karena close-nya udah 3 hari yang lalu. Sepia B ini juga Kak Junaidi ya. Orange. Nih, orange. Udah aku share orange seperti apa, teman-teman bisa cek aja ya. SOS Kak Tril Lukfi, Son of Sepia. Ini betul
betul teman-teman, tapi sayang dia nggak ngasih ukurannya. Ya, berarti ini adalah SOS teman-teman. Nanti kita bandingin sama yang ini, kenapa yang ini cerah, kenapa yang ini gelap ya. Kenapa ini SOS yang kemarin ini cerah, aduh, dan ini kenapa gelap ya, nanti kita akan bahas. Oke, lanjut. Ini nggak ngasih ukuran potnya, ukuran tanamannya, orange. Wah, tentu salah, Kak Iwan Dharma. Kak Khairul Anwar, peach blossom. Aduh, beda. Sepia Bini ya, deket ya, Kak. Gabel banget. Kak Supriyadi, SOS, Son of Sepia, 4 cm. Wih, mantep. Mendekati ukurannya, serius, mendekati. Papaya, 3,5 cm. Kak Onyes, Kak Birawarangga, Miha X Orange. Kan aku sebutin ID, Kak, bukan hasil silangan apa. Kak Rinrin, ini diedit sih. Gimnokalsium, Son of Sevia, 5 cm. Kayaknya dia ngikutin sama yang terbaru deh. Terus dia riset. Kak Andre, ya, Orange. Aduh, Kak Andre, dia pemain kaktus lama, tapi kenapa jawabnya Orange, Kak Andre, halo. Kak Maria, Orange 5,2 cm ya, teman-teman bisa lihat. Orange di awal-awal itu banyak yang mengira dia itu Orange ya. Rubra itu satu warna ya, teman-teman bisa cek juga di sini di komentarnya. Nanti aku udah aku upload seperti apa. Hybrid Sepia X Peace. Aduh, ID-nya ya Kak Deni ya. Kak Syafi, Orange nih, di awal-awal 7 hari 8 hari yang lalu itu banyak yang Orange. Pinku, aku belum punya sama sekali Pinku. Kak siapa nih? Kak Af. Kak Rangga, Orange X Japan Clone. Nah, aku udah sebutin ID-nya apa, bukan silangannya apa. Kak Will Tap, Magma. Oh, Magma ya teman-teman ya nih. Mereka itu emang teliti sekali, tipis-tipis ya. Ah, ngeblur, kenapa nih ngeblur? Bentar. Son of Sevia, 5 cm. Kak Andre Bolts. Oh, dia udah komen. Ukurannya agak jauh ya, Kak. Udah dua kali upload. Masih jauh. Permadi Hari Jono ya. Kak Permadi, Gimno Hybrid. ID-nya, Kak, ya. Son of Sevia, dia Agung Priyato ya. Kak Agung ini dia kolektor juga kalau sudah lama ya teman-teman ya. Son of Sepia, ini udah betul, cuma ukurannya kayaknya masih jauh banget. Kak Agatha Setiantari ya. Kak Agatha Setiantari, Gimno Kalsium Frici. Aduh, Frici jauh banget, Kak. Mungkin karena gelapnya ya. Kak Res Andi, Son of Sepia, 4,5. Wih, ini nih ya. Kita akan lihat ukurannya seperti apa. Oke, kita ukur dulu. Dan aku nyebutin ini dulu ya teman-teman, kenapa ini yang terang, ini gelap. Oke, ini sama-sama Son of Sevia. Dan kenapa ini terang, ini gelap? Karena yang ini belum terlalu suhunya tuh masih nggak terlalu panas ya teman-teman. Dan ini di suhu tinggi, jadi warnanya gelap teman-teman, kayak orange ke merah gitu ya. Ini sama-sama OS, cuma beda di suhu aja. Ini agak teduh ya, jadi warnanya itu keluar. Ini terang banget ya, bukan terang sih, panas banget suhunya. Jadi seperti itu. Oke, ukurannya berapa? Ukurannya adalah ini harus hati-hati banget nih, 4,3 cm. 4,3 cm. Oke. Nih, udah mepet. Ini ukurannya 4,3 cm, teman-teman. Ini juga nanti aku buat paketan dan satuan juga. Ini ukurannya 4,3 cm ya. Dan pemenangnya adalah yang mendekati, teman-teman ya. Nanti di sini teman-teman akan dapat 150 biji per orang. Nanti yang menang itu ada 2 orang dan aku tambahin LB Varigata ya. Jadi teman-teman enggak usah khawatir, selain biji juga dapat kaktus LB Varigata.
Nanti teman-teman tinggal screenshot aja. Screenshot aja akunnya, lalu kirim ke WA. Nih ya, ini yang aku tunjukin yang sepia. Kayaknya kurang jelas, nanti aku tunjukin di sini teman-teman ya. Aku tunjukin di sebelah kiri juga biar jelas. Ini biar aku baca juga ya. Karirin, son of sepia 5 cm. Ini tadi 4,3. Berarti dia enggak dapat ya. Jauh. Nih, Kak Res Andi 4,5, selisih 2 mm. Selamat untuk Kak Res Andi, silakan di screenshot akunnya ya. Kalian buka akun YouTube-nya langsung screenshot terus kirim ke WA. Screenshot ke akun YouTube pribadi kalian ya. Terus ada Kak Agung ini 3,2. Kalau 4,2 dia dapat nih. Kak Andre dia 5, selisihnya banyak banget. Dan ini Kak Supriyadi Adi SOS di 4 cm, selisih 3 mm. Jadi dia yang dapat ya. Untuk kedua akun ini ya, Kak Supriyadi sama Kak Reza Andi, silahkan hubungi WA, oke? Gitu aja. Selamat buat kalian berdua. Nanti kita mungkin next time juga akan tebak ID lagi. Jadi kalian harus mantau-mantau aja ya di channel Jogja Gurun. Selamat untuk kalian berdua. Lalu sekarang kita akan kembali lagi ke JLSL 27 ya. Oh, yang pertama kita nggak pakai lama. Hybrid sama ini tuh apa ya? Aku soalnya salah, takut salah ID nih. Ini cakep banget. Ini di pot, ini semua sekarang di pot 9 cm. Di pot 9 cm. Kalian kalau lihat cakep-cakep ya. Nih. Kita putar-putar dulu. Nih. Nih, cakep banget nih di pot 8 cm. Ini ukurannya tuh udah besar sih. Kadang gini teman-teman, kalau diukur juga kaktus itu ada yang bulat, ada yang tinggi gitu. Walaupun 4 cm ada yang besar, ada yang pendek gitu. Ada yang tinggi, ada yang gemuk gitu. Beda-beda ya. Ini kurang lebih 6 cm nih, kurang lebih 6 cm. Nih, farnya udah keluar. Tinggal satu rips aja nih yang belum. Semoga udah semoga nyusul ya. Kayaknya udah ada tanda-tanda di rips yang ke sini, teman-teman. Cuma belum tahu juga. Tinggal satu rip yang ini udah keluar nih. Nih, variegatanya. Ini satuannya itu 375, teman-teman ya. Satuannya 375. Ini variegatanya lumayan cakep nih. Nih ya. 375 satuannya dan pasangan. Ini harus pasangan ya, teman-teman ya. Borongannya. Paketannya maksudnya. Dan yang kedua ini aku lupa ID-nya apa. Kalau teman-teman tahu nih. Ini tuh masih turunannya Tiluk ya. Tapi bukan Tiluk. Ini besar banget, udah beranak pinak, ototnya udah kelihatan banget nih, cakep juga. Ini di ang, ini ukurannya sekitar 5 cm nih. Ini harganya cuma 250.000 aja kalau satuan. Kalau dua, ambil dua ini. Ini 350, ini 250. Kalau dua cuma 500.000 aja nih dua. Dua ini kalian dapatkan di angka 500.000 aja ya. Nih, kalian bisa dapatkan di angka 500.000 aja nih. Tuh udah keluar ya, tinggal satu rips aja. Nih, kalau satuan 375, 250. Kalau dua ini cuma 500.000 nih. Dua loh. Tuh. Nih, ototnya nih. Anaknya udah keluar nih, cakep. Oke, kalau yang mau langsung di screenshot, mau satuan gini atau paketan ini, langsung di screenshot aja. Kalau dua ini 500.000. ya, kalau dua 500.000 aja. Oke, udah ya, next. Nanti terlalu lama. Halo. Nanti kalau teman-teman masih pengen lihat, di replay aja teman-teman, diurangi lagi ya. Karena kalau aku muternya terlalu lama, nanti videonya terlalu panjang.
Jadi kalau teman-teman masih penasaran, belum yakin, diulangi lagi aja. Ditonton-tonton lagi aja, diulangi lagi aja. Enggak usah keburu-buru. Yang penting teman-teman tuh bahagia kalau punya kaktus yang kalian inginkan ya. Ini satuannya 350.000. Ini cakep banget ini. Tuh. Mirip multicolor ya. Varnya ada yang di tengah tuh. Ini cakep banget. 350.000 aja nih. Tuh, udah ada calon bocil tuh. Nih, tuh. Menjerengnya. 350.000 yang tadi. Di screenshot aja kalau mau satuan nih. Oke, udah. Sip. Terus ini ada super yellow. Ini bukan orange, bukan yellow Thailand ya, teman-teman. Beda ini, beda. Teman-teman bisa lihat tuh, karakternya beda. Dan dari kecil tuh udah punya anak banyak banget ini, serius cakep ini. Besarnya cakep sih. Ini serius. Ini 250.000 aja nih. 250.000 aja ini super yellow-nya. Kalau 2 paket di screenshot ya, kalau satuan nih 250.000. Kalau 2 ini cuma 475 nih. Tuh, lumayan kan ya. Ini kalau satuan di total itu 600.000 loh. Tuh. 600.000 kalau satuan. Ini jadi 475 aja. Ini ya teman-teman ya, 250 tambah 350. Kalau satuan segitu, kalau borongan ini paketan cuma 475, udah dapat kaktus yang cakep nih. 475 jadi screenshot. Tuh. Di screenshot ngejar bonus ya, kalian bisa beli 2 paket berarti. Berarti kalau 2 paket berarti kalian bisa dapat 5, 6 kaktus yang satu kecil. Nih, 475 aja 2 paket. Oke. Lumayan ini. Cakep. Next. Nah, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Nih, kalian yang tunggu-tunggu ya. Mungkin kalian tunggu-tunggu ini nih. Nih. Ini hybrid juga dari biji, teman-teman. Udah keluar anaknya. Varnya juga lumayan lah ya. Ini 2 yang belum stabil nih. Nih. Tuh. Mantap, durinya ke atas. Unik. Ini SOS. Ini SOS. Ini SOS, teman-teman nih. Ini SOS. Ini jangan pindah pot ya. Kalau kalian dapat ini jangan dipindah pot dulu. Didiemin dulu pakai pot ini aja biar dia adaptasi, karena ini baru 2 minggu sampai di Indonesia. Tadi udah aku cek akar barunya udah muncul ya. Akar barunya udah muncul. Jadi biar enggak stres, enggak usah pindah pot dulu. Kalau yang lain ini boleh nih kayak gini. Dari biji udah lama soalnya. Ini satuannya 295 aja nih kalau yang mau. 295 aja nih. Cakep ya, 295 aja. Ini 550 nih SOS-nya. Kalau satuan 550 SOS-nya ya. 550 satuan. Kalau ambil 2 ini cukup berapa nih, gak kelihatan ya? Cukup 700. Wow, gila. Nih. 550 tambah 295. Tuh, hitung sendiri, 550 tambah 295. Bayarnya cukup 700 aja. Nih. Mantap. Mantap. Nih. Next. LB original nih. Cakep banget nih LB. Nih, lihat ya teman-teman. Tuh, ih. Serius nih, berapa rib? Aku hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ribs, bro. 13 rib ya. 13 rib, yo. Rata-rata 12. Ini 13 rib. Nih, cuma 250.000 aja nih. 13.000, 250.000 aja. 13.000, 250.000 aja. Besar ini, udah besar ini di pot 8 nih. Tuh. Tuh, lihat putar-putar. 13.000.
250.000 aja. Dan ini pasangannya keren sih. Ini harganya berapa nih? 275. Walaupun gak rata ya teman-teman ya. Yang farnya 1 2 3 ada 4 rips. Ini tuh ya 1 2 3 4 4 rips. Tapi anakannya tuh lihat ini. Ada gabah di sini sama media. Nih. Anakannya cakep dong tuh. Lihat teman-teman. Tuh. Wah, sebentar lagi udah bisa dipanen nih. Ini udah bisa nih. Kalau mau besar dikit ya nunggu sebulan lah, sebulan dua bulan lagi udah besar nih. Ini ada 3 loh. 3 variegatanya cakep-cakep. Ini cuma 275. Wah, udah cuan ya. Nih, 275 kalau yang mau satuan. Nih, 275 nih. Nih, ya, paketan ini cuma 425. 425 aja ya. 425 aja. Oke, next. Sepia, aduh dong. Ini juga ya, sepianya jangan ganti media dulu. Nih, sepia A. Ini ada crested. Ini crestednya cakep banget. Crestednya cakep banget nih dari biji ya. Nih. Topping tadi nempel. Nih. Tuh, ih, udah ngular dia. Ini satuannya. Mana sih harganya? Kok hilang? Oh ini 500.000 aja nih. Ini 500.000 aja teman-teman. Tuh. Udah gede nih. Ini sepia A. Sepia A ini 750.000 aja. Nih, sepia A 750.000 aja. Dua ini cuma 1 juta. Apa enggak mantep nih? Dua ini cuma 1 juta. 750, 500.000. Dua ini cuma 1 juta aja udah dapat sepia sama crested. Ih, mantap. Di screenshot kalau mau. Atau mau yang ini aja? Silakan screenshot. Nih. Nih. Ini juga. Screenshot silakan. Atau mau dua ini? 1 juta aja. Next. Selanjutnya. Ini ada tiluk hybrid dari biji ya teman-teman ya. Ingat ini dari biji tuh. Nih dari biji. Satuannya itu 250.000. Ini bukan potel ya, ini biji ya teman-teman ya. Anaknya udah banyak banget. Oke, tinggi lagi tuh anaknya kalau yang mau lihat. Di screenshot aja yang mau satuan. Nih, 250. Hybrid dong. Ini bulunya lucu ya, teman-teman. Bulunya tebel ya. Kalau yang biasa kan enggak nih. Tuh. Makanya aku selalu kalau teman-teman teliti itu bisa dapat barang cakep nih. Ini bulunya tuh. Tuh. Ya, kalau yang normal tuh bulunya tipis, ini tebel-tebel. Jadi setiap walaupun hybrid ya punya karakter sendiri-sendiri karena silangnya juga beda-beda. Ini satuannya 300.000 aja nih. Satuannya 300.000 aja. Kalau dua cukup bayar angkanya berapa sih? 400.000 nih dua. Dua 400.000. Gila nih, mantap. Dua ini 400.000. Kalian boleh satuan, boleh paket ini. Kalau satuan segini tuh 550.000 nih kalau satuan. Kalau paketan cuma jadi 400.000 nih. Di screenshot aja. Nih, oke. Tuh. Jadi teman-teman bisa lihat karakternya sendiri-sendiri. Mereka punya karakternya sendiri-sendiri. Next, SF. Gede nih. Cakep. Ini SF-nya. Tuh. Ini harus pindah pot sih. Ini di pot tuh, di pot udah keluar-keluar tuh ya. Ini potnya. Harus pindah ke pot 10 atau 12. Nih anaknya banyak cakep-cakep. Tuh. Ya,
Pohonnya gede banget ini udah. Ini cuma 350.000 aja. Gila. Cuma 350.000 aja. Cuma 350.000 aja tuh SF-nya cerah nih. Yang hybrid ini 275 nih. Tuh. Walaupun ini variannya hijau, ini tuh di line-nya ada variegatanya, teman-teman. Tuh, lihat anaknya aja nyala ya, merah. Tuh. Tuh merah. Ini tuh bukan enggak var, dia tuh cuma varnya ada di line-nya. Dan kalau ini varnya bercorak gitu. Ini ada yang bolong kayaknya ini. Nih. Moga-moga nanti varnya muncul lagi yang bagus karena dia udah pernah var gitu. Ini cuma 275 ya. 275. Jadi kalau ambil semuanya ini. Tuh, gede banget tuh. Berat ya. Berat ini. Berat ini. Ini kedua ini teman-teman. Ini tuh udah zoom out ya. Udah zoom out. Coba aku bikin. Tuh ya. Tuh. Oke. Dan lihat ya. Gede banget tuh. Oke. Kedua ini cukup kalian bayar dengan 500. Kelihatan 550.000 aja di screenshot ya, yang dua ini 550.000 aja, apa enggak ajib nih, dua ini 550.000 aja. Mantap, jangan sampai nyesel ya kalau kalian enggak beli nih. Tuh gede banget ini juga harus pindah pot, ini pot 10, kalau enggak punya 12 lah ya. Gede banget tuh ya. Cuma 550.000 aja. Oke. Okay. Hybrid dari biji. Di sini rata-rata hybrid dari biji ya, ukuran segini teman-teman. Tuh. Cakep teman-teman nih. Tuh, ngejreng warnanya. 250.000 aja nih. Ngejreng, bro. Nih. 250.000 dan SF double headnya itu 750 nih. Cakep. Ini mutasi ke crestednya nanti lebih, jadi ada kemungkinannya itu ada teman-teman mutasi anakannya ya teman-teman ya. Indukannya juga ada, cuma anakannya juga ada karena aku ada beberapa yang udah mutasi ke crested. Nih. Ini semuanya 800 salah nulis nggak sih? 800. Oh ini ya nggak apa-apa lah. Buat kalian untuk hari ini nih. Nih 750 serat ini 250 750 nih. Kedua ini cuma berapa? 800.000. Nih set. Toh. Yuk. Nih. Kalau ini belum pindah ya, karena sebetulnya ini tuh masih aman tuh. Jadi dia nggak ngabisin pot, dia tuh V bentuknya kayak gini. Aman, belum ganti pot nggak masalah. Kalau yang gini tuh dia udah penuh. Nih, di screenshot aja mau satuan, mau borongan. Borongan harganya gila nih. Nih, screenshot oke udah, thank you ya teman-teman ya. Mau lihat keseluruhannya tuh. Oke, okay, next. Ini cakep sih. Ini hybrid. Ini cakep. Ini hybrid nih. 375. Nih, 375 hybrid. Anaknya udah banyak. Varnya udah rata tuh. Nih satu ada yang belum nih. Yang ini udah nyusul, yang ini belum. Tuh, anaknya yang di far nih udah banyak. 375 aja nih. Yang ini Tilux. Yang ini Tilux nih, teman-teman. Nih, anaknya dapat free ini tuh Dorstenia
lanci viola nempel di situ, nyebar lanci viola teman-teman free-nya. Nih anaknya, tiluknya cakep sih warnanya. Ini kalau satuannya itu bentar 350. 350 teman-teman. Ini 375. Oke, ambil semuanya. Cuma 600.000. Waduh, murah banget. Nih. 600.000. Gila, gila, gila. Mantap. Next, ini ada Orange ini. Banyak yang disebutin kemarin Orange ini. Orange ini harganya 275 aja nih, teman-teman. Nih, Orange ya. 275 aja nih. Cakep orange-nya. Nih juga ini enggak kalah seru nih. Ini tuh 400.000. Nih. Anaknya. Ih. Ini udah siap dipanen nih. Tuh. Anaknya loh. Tuh. Cakep-cakep 400.000, murah banget. Oke. Yang ini orange. Kalau ambil 2, ini satuannya kayak gini, 275 sama 400. Ambil 2 cuma 575 aja. 575, teman-teman. Nih. Screenshot nih, 575. Mantap lah ya. Satuan boleh, borongan boleh. Oke, next. Ini cerah banget warnanya, teman-teman. Nih. Setling juga nih, tuh. Ini 300.000 ya, teman-teman. Nih, karena udah banyak calon anaknya. 300.000 nih, ya. Tuh. 300.000. Dan kristal yang besar ini harus pindah pot di pot 10 atau 12 nih, udah ngeri, udah pokoknya udah ngeri nih kristalnya. Ini cuma 575. Udah cakep banget ini kristal. Kalau ambil semua ini cuma 350.000 aja nih. 750.000 aja. Nih, besar-besar. Cocok untuk koleksi ini. Oke. Cuma 750.000 aja. Silahkan di screenshot yang ngambil 2 ini. Oke, thank you. Sepia lagi nih, sepia terakhir. Ini cakep banget nih. Ini juga jangan dipindah ya. Jangan dipindah pot dulu, biar adaptasi dulu nih. Ini 750.000 aja nih. Tuh, sepianya. Mantap, 750. Ini yang ini pasangannya. Itu tuh 225.000. Ini tuh cakep juga durinya, satu tuh yang baru. Lucu. Ini tuh LB atau Miha, aku juga gak tahu. Pipih LB tapi bentuknya Miha, jadi agak susah. Ini unik, salah satu unik juga nih. Ini satuannya cuma berapa nih? 225. Ya, 225. Nih. Yang ini 750. Ambil 2. Berapa enggak kelihatan? 800.000. Spesial ya. 800.000. Spesial nih, 800.000. Iya, benar. 800.000. Nih. Kenapa murah ya? Ini karena baru datang, teman-teman, ya, 2 minggu yang lalu. Akar barunya itu baru muncul. Jadi aku kasih harga murah aja nih. 800.000 dapat sepaket ini, teman-teman. Satuan juga boleh, deh. Oke. Gitu aja lah ya. Gitu aja sel kali ini. Tuh, cakep-cakep pokoknya. Buat kalian yang mau langsung aja. Oke. Segitu dulu aja, teman-teman. Nah, yang udah tahu cara pilih kaktus yang bagus seperti apa, langsung sat-sat-sat teman-teman. Takutnya nanti kehabisan. Keduluan maksudnya. Ya, karena paket ini lumayan cakep-cakep nih. Serius nih yang paket kali ini nih. Oke, gitu aja.
Saya Alif dari Jogja Gurun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Dadah.